Minum lah, biar asik lah. Ya. Vicky aus dari tadi Vicky. Kayaknya gila loh. Vicky aus. Memang kalau air kalau minuman dari Ancol tuh enak loh. Ini kalau aku ketagihan aku ngetok-ngetok pintu rumah mami terus bagaimana nih? Jam berapa dulu? Kalau jamnya Ajun enggak ada boleh. Aku tapi mami jujur, mami pernah di DM sama Vicky enggak? Karena kan hampir semua rata-rata di DM tuh sama Vicky. Yeah. Cewek-cewek cantik. Iya lo belum ya? Karena mami gue gak DM. Dia orang yang respect dan gue harus lakukan dengan langsung ketemu. Oh. Kalau DM itu orang-orang pengecut sel. Oh jadi langsung face to face? Langsung ketemu. Makanya nih mumpung... Tadi transferan gue udah masuk. Tapi kalau mami sih jujur memang selera gue sih. Wow, dia suka yang ibu-ibu seksi. Iya kan tahu sendiri Mel. Mami tapi kemarin yang terjadi itu merubah hubungan kamu sama si Ajun gak? Merubah hubungan sih enggak, tapi mungkin gue lebih tertutup kali ya, lebih tertutup. I'm more depending, independent banget, lebih gahar aja kali. Lebih tough, lebih gahar dalam artian gini, ada nggak ada lo nggak apa-apa Jun, I survived. Oh, gitu. Lebih independent lagi bahkan ya, sekarang. Lebih. Aku juga bilang sama Jun, sama keluarga aku juga bilang sama anak-anak, kasih gue waktu dulu ya, kasih mama waktu untuk adjust lagi, because 6 months itu is not tidak mudah dan tidak cepat dan itu 24 jam yang wah segala macam drama, dilema dan ini itu pas so it takes times gitu. Kita enggak ketemu pasangan suami atau anak aja sehari dua hari ya. Lu di mana? Ini yang akhirnya lu terbiasa untuk tidak ketemu. Terbiasa untuk tidak dengar suaranya, terbiasa dengan tidak mau tahu. Apa tidak ya akhirnya you don't want to know. Yeah. Gitu yang lu ada lu enggak ada ya. Fine. Gua bisa baik-baik aja gitu. I survive. Karena begini sih, menurut Thomas Alva Edison. Oh iya, Anak dari mana itu? Ini salah satu penemu listrik. Thomas Alva Edison sebelum dia menemu listrik, dia pernah nemuin kecamatan Pademangan. Dia pernah bilang bahwa apabila kau mencari jodoh, jangan berbagai macam arah. Cukup kau lihat dua arah, kanan dan kiri. Coba mami sekarang lihat ke kanan. Gak ada, siapa kiri bener lihat lu. Mami lihat ke kiri. Coba mami lihat ke kiri. Ada lo, itu dia. Jodohnya udah ketemu, jadi yang masa lalu ataupun yang apapun, hubungan itu jangan terlalu malah menyiksa pikiran kita. Cukup lihat ke kanan dan ke kiri. Tapi kebetulan kanan gue gak ada, jadi lihatnya ke kiri, ke kiri. Tapi kaget ya, dengan begitu kehajar kemarin gue pikir mami itu akan jadi berubah. Lo akan jadi. Lo mau jadi apa? Lo mau apa? Tapi yours apa kita begini? Oh iya. Oh iya. Bahaya. Aduh. Ajun jangan pulang Ajun. Oh iya benar. Iya. Kalina bisa enggak tapasang hai? Gue beli tiket gue di Beijing biar kita tapasang. You're still mami Ipal yang ceria dan ketawa-ketawa. Kalau emang gue harus keluar terus gue harus sedih-sedih, emang lo bisa bantu gue? Iya. Buat apa juga? Emang lo orang nih netizen kayak apa segala macam gue gak kenal nih. Iya. Emang lo bisa bantu gue? Mau kenal gue aja gak bisa bantu?